Ya, oke semuanya, jadi di video kali ini kita bakal bermain game horror yang berjudul Paranormal Territory yang kedua cuy, oke? Langsung saja kita mulai. Attention, oke? Bla 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 bla, oke, put on your headphone. Jangan lupa pakai headphone ya. Oke. Oke, pesan masuk cuy, jam 8.25 malam ya. Good evening, selamat sore Oleg. Temanku bilang kalau kamu adalah salah satu orang yang bisa membantu keluarga kita. Pesan keluar nikah yang merah itu kita ya, jam 8.27. Aku mendengarkan, tolong jelaskan lebih detail. Pesan masuk. Baik, terima kasih. Mantap ya, terima kasih. Kamu mereply sangat cepat, kamu membalas sangat cepat. Cerita yang panjang, kita mulai menyadari sesuatu yang aneh yang terjadi di rumah kita. Pertama kali kita mendengarkan ada anak kecil yang nangis di tengah malam. Beberapa barang itu bergerak sendiri di rumah ini. Aku mendengar bagaimana pintu terbuka dan di dalam ruangan itu ada patung aneh. Setelah itu hal terakhir yang kita lihat mungkin ya. Dan kita meninggalkan rumah itu gitu katanya. Oke, jadi ada benda aneh, benda bergerak sendiri dan oke, ada masuk. Aku mengerti. Tolong kasih tahu alamatmu. Aku dalam perjalanan. Oke, pesan masuk lagi. Terima kasih banyak. Jalan Ocean nomor 23, rumahnya nomor 5 mungkin ya. Wait, apa itu? Nunggu berita gitu, oke? Gak tau lah itu akhirnya apa. Pokoknya intinya kita suruh ke rumah ini, cuy. Oke. Cari 8 patung aneh di rumah ini ya katanya, cuy. Objektifnya weh, ini cepet amat, cuy. Sebentar. Sensitivity low. Weh, makin cepet. Default medium. Wih. Hai, nggak mungkin sih. Default kayaknya yang paling rendah ya. Oke, default aja deh. Oke, kita nggak bisa keluar seperti biasa ya. Padahal kita bisa masuk. Cuman nggak bisa keluar lagi, cuy. Dan kita disuruh mencari 8 patung aneh ya. Kayaknya sih ini ya patungnya. Oh iya benar, cuy. Oke, kita dapat 1 patung dan sisa 7 lagi ya. Oke, apa ini? Kayak gudang gitu ya. Oke, ini gudang doang. Dan gak ada patungnya, cuy. Oh, ini bisa dibuka nih. Aduh, ini cepet banget, cuy. Sensitivitasnya. Oke, gak ada. Apa iya ada patung? Oh, bener, cuy. Ada patung di dalam lemari kulkas ya. Lemari es. Di dalam kulkas ya. Oke, ini bisa dibuka kah? Tidak bisa ya. Oke, yang bawah ini pun tidak bisa. Berarti dapur, ini dapur ya, ruang makan. Ini nggak ada lagi. Ini apa nih? Bukan ya? Ini kayaknya buat bumbu deh. Oke. Ih, ada kaca pecah, cuy. Itu apaan lagi? Ada efek apaan itu, cuy, di depan? Ini suara apa ini? Oh, suara TV ya. Oke, sepertinya ini grafiknya lumayan bagus ya, cuy ya. Untuk sebuah game HP, cuy. Oh ya, dan ini tuh game yang sama, publishernya sama game Reporter yang pernah kita mainin ya. Itu sama, cuy, publishernya ya, oke. Ini hello. Ih, iya ada apa nih, cuy? Mbak. Mbak, ih. Kayaknya jangan lewat situ deh. Oh, udah hilang. Udah gak ada ya. Oke, ini ada patung lagi nih. Ambil dong. Cepet banget ini. Oke, 3 ya. Berarti kurang berapa tuh? Kurang 5 lagi kayaknya. Oke, gak bisa. Gak ada apa-apa lagi di sini. Ini ada meja makan. Oh, yang itu apa, cuy? Oh, yang ini meja biasa ya.
buat nongkrong mungkin, atau mau buat makan sendiri, yang ini buat makan sekeluarga mungkin ya, nggak tahu lah ya. Kayaknya ada remote nggak bisa diambil cuy. Ada catur nih kayaknya, rumah di sini suka main catur ya, apa namanya, yang tinggal di sini suka main catur cuy. Oke, di sini ada suara TV yang berisik banget cuy, dan ada speaker. Di sini nggak ada yang bisa dibuka kah? Sepertinya tidak ada ya. Oke, sudah cuy. Di sini nggak ada. Ini ada ruangan nih. Oh bukan, ini bukan ruangan ya. Ada koper, wih kayaknya orangnya pada mudik ya, mau lebaran ini dikit lagi. Udah mudik nih kayaknya. Eh udah mudik dari tadi sih, kan udah pada keluar ya. Nggak bisa keluar, oke. Itu pintu nih ada ventilasi, nggak bisa. Ini pintunya belum cuy. Hah? Wah, rumahnya pasti dikorupsi cuy. Retak loh temboknya. Gila. Apa coba? Oke, kita baru nemu 3 cuy. Ini bisa dibuka. Oke, aman. Oh, tapi kita nggak ada bayangan ya. Oke lah. Oke. Kalau yang di itu kalau nggak salah ada bayangannya ya. Apa enggak ya? Oh, nggak ada bayangannya juga ya. Yang ada bayangannya tuh kalau nggak salah di game White Day. Iya. Oke, ini nggak bisa dibuka. Ini ada ruangan lagi cuy. Oh, ini bathtub cuy. Oh, ini patung yang keempat, dan kita butuh 4 patung lagi untuk keluar dari sini mungkin ya. Ih, apaan sih ditutup sendiri loh. Oke, aman. Eh, nyangkut cuy. Aduh, ini sensitivitasnya yang terlalu cepet ya, jadi susah cuy gerakinnya. Oke, di sini nggak ada. Kita maju lagi sih. Kayaknya kita harus ke atas deh. Ini apa nih? Ah, nggak bisa dibuka. Kayaknya kita harus nyari kunci deh. Ya nggak sih? Coba kita ke atas ya. Halo. Ih. Aduh. Ada siapa lagi tuh cuy? Mbak. Mbak. Mbak ikan, mbak. Mbak jahat apa baik, mbak? Ya letaknya sampai atas ya. Mbak, ini kayaknya rumahnya mau ambruk deh. Ih, takut. Lama banget anjir ngejarin. Tolong, aku dikejar. Lah, mbak, mbak, jalannya lama banget, pak. Ya, ini mah gak usah lari cuy. Oke, udah hilang. Jalannya lambat banget cuy. Gue kira bakal horor gitu ya. Jalannya cepet. Ini ada kaca lagi ya. Oke, harusnya udah aman. Oke, udah gak ada ya. Mbak-mbak yang tadi udah gak ada. Aduh, susah banget naiknya. Ini ada ventilasi, gak bisa. Ini ada tempat. Oke, koper lagi cuy. Gak ada apa-apa, ini cuman gudang-gudang kecil doang ya. Ini apa? Oke, bisa dibuka. Apakah ada patung lah? Suara apa itu? Ada suara kodok kayaknya. Emang di luar negeri ada kodok cuy. Oke, ada suara kodok ya. Atau suara lantai cuy. Kayak suara lantai yang diinjak atau suara kodok ya. Ini kayaknya patung. Oke, patung yang kelima cuy. Ini ada surat. Nggak bisa kita ambil ya, nggak bisa dibaca cuy. Oke, ada gambar piano. Nggak bisa ya. Ini ada locker, lemari, nggak bisa. Lemari-lemarinya kayaknya emang nggak bisa dibuka semua deh. Ya nggak sih. Ya sepertinya lemarinya itu nggak ada yang bisa dibuka ya. Jadi kita nggak usah ngecek lemari. Ya oke. Ini ada kaca, bisa kabur gak sih? Keluar aja lah. Ngapain sih kita ngurusin rumah orang? Tapi kayaknya kita dibayar deh. Itu tuh kayak dukun mungkin. Oke, ini ada ruangan lagi. Bisa dibuka kah? Oke, gak ada apa-apa. Ada bathtub juga ya.
yang lebih gede dari yang di bawah. Ini kayaknya kamar mandi utama ya. Yang bawah mungkin untuk tamu mungkin. Bisa jadi. Oke. Oh ini nih. 6 yang keenam, oke. 2 lagi ya. Aduh duh duh. Susah banget cuy. Oke, yang keenam berarti kita butuh 2 patung lagi cuy. Tidak ada apa-apa di sini. Kayaknya lokernya nggak bisa dibuka ya. Oh iya, ini kamar mandi utama ya. Kamar mandi, kamar utama cuy. Nih, oke, ini kamar utamanya. Ini yang mengikuti ku. Ngumpet. Hah? Siapa cuy yang ngikutin kita? Katanya up following up itu tadi. Ada yang mengikutiku. Siapa cuy? Nah, jangan buka deh. Sabar cuy. Semoga aman ya di sini. Apakah kita bakal mati cuy? Tapi suaranya nggak habis-habis cuy. Halo. Kayaknya mbak-mbak yang tadi nggak sih? Mbak-mbak yang tadi nggak usah ngumpet ya. Oke. Hilang dong suaranya. Oh udah. Alhamdulillah udah cuy, aman cuy. Ini di sini banyak koper ya. Ini ada ruangan buat gudang lagi ya. Cuman oke, mbak-mbaknya udah nggak ada, setan yang tadi ya. Oke, ini ada apa? Ini apaan cuy? Kayak radio gitu mungkin, atau pemutar DVD gitu ya, atau mungkin alarm. Tapi saya alarm segede gitu cuy. Oh iya, ini pemutar kaset cuy, ini ada speakernya tuh, ya kan? Eh, satu doang ya, speakernya cuma satu cuy. Ya ini pemutar DVD nih. Oke. Oh ini 7, satu lagi cuy. Satu lagi. Eh, ruangan yang di bawah udah kebuka belum ya? Nggak tahu sih. Ini ruangan yang cukup gede ya. Namanya juga master bedroom ya biasanya namanya. Oke, aman ya. Harusnya udah nggak ada. Oh iya, di sini tadi ada nggak sih? Nggak ada ya. Di sebelah sini nggak ada, jadi aman. Kita keluar. Kayaknya ruangan yang belum kita jelajahin itu yang mana ya? Kayaknya cuma yang bawah tangga tadi nggak sih? Ruangannya. Ini udah ya tadi. Ini apa? Oh bukan. Di sini cuma ruangan kerja doang ya. Eh, apaan sih? Kok suara pintunya berkali-kali? Ini cuma ruangan kerja dan nggak ada apa-apanya. Sini juga nggak ada. Retak cuy, makin hancur ini rumahnya cok. Oh, udah nggak ada efeknya. Wah, bisa dibuka. Rumahnya ini benar-benar dikorupsi nih cuy. Astagfirullahaladzim. Anjing. Ya lari cok, gimana cara gue lari? Mbak, lari mbak. Gila itu, deket banget cok. Gila ini, gamenya nggak bisa jalan cuy. Aduh, ini dia ngejar nggak sih? Kayaknya dia nggak ngejar. Oh, nggak. Gila, merinding juga cok. Dia tadi nggak bisa lari loh, nyangkut gitu loh di tangganya. Apa analognya nggak bisa dipencet, nggak bisa jalan, nih nyangkut gini nih. Eh, kok dia nggak nyangkut? Nah tadi nyangkut kayak gitu tuh. Agak nyangkut ya. Ini ada genset. Ini aku ditutup mulu ya. Ini otomatis nutup cuy. Ini ada telepon nih. Nggak bisa dipakai, oke. Oh ini nih. Run away from house and destroy the statue. Oke. Kita suruh lari dari rumah ini dan suaranya kayaknya kita dikejar. Oh enggak ya. Bisa lewat sini kah? Lewat sini aja ya. Lewat garasi, cuy. Kan sama-sama keluar. Oke, kita udah dapat 8 statue dan kita harus ke anjir. Dan kita harus keluar. Weh, mana tadi? Ada yang jalan dong. Ih, tadi nggak ada sepatu nggak sih? Tadi nggak ada sepatu loh di sini. Astagfirullahaladzim. Mana itu? Di mana dia? Suara ngagetin doang loh. Cuman nggak ada hantunya. Ada sih hantunya. Wah, ini cuy berantakan ya. Bener cuy, kalau kata dia itu
ada barang yang bergerak sendiri. Apaan sih itu, Cok? Lo mau keluar lo? Aduh, nyari kunci. Kan lo tadi masuk dari sini harusnya pakai kunci. Ngapain kita harus nyari kunci lagi, Cok? Cok. Astaga. Game-nya aneh-aneh aja lah. Kan kita tadi ke sini masuk harus kan pakai kunci ya. Ngapain kita harus nyari kunci lagi, Cok? Mana lagi kuncinya? Nggak ada yang bisa diambil di sini. Apakah ada di ruang atas tadi udah dicek semua nggak ada apa-apa loh. Apa baru ke trigger ya? Kayaknya baru ke trigger deh. Kita harus nyari lagi nih. Di sini kah kunci? Nggak mungkin sih ya kunci ada di toilet cuy. Wah, hancur dong toiletnya. Tapi ini gelap banget cuy, nggak ada senter ya. Apa lampunya itu sebagian mati cuy. Aduh, nyangkut mulu di situ deh. Ini siapa sih arsiteknya, Cok? Nyangkutin doang dah. Di sini gak ada kunci. Halo, apakah ada kunci? Aku butuh kunci ini. Ini ada gas ya. Ini gas kah? Iya, ini kayaknya gas ya. Bukan apa namanya? Oksigen. Oksigen kayaknya gak sekecil itu deh. Oke, keluar. Kayaknya ada di atas deh. Tapi ruangannya udah pada gua. Aduh. Susah banget nyari naiknya, cuy. Wah. Banyak sepatu pada berceceran ya. Ih. Apaan tuh? Gak ada yang ngejar kan? Tapi horor banget, cuy. Astaga, Mbak, cukup, Mbak. Mana ini kuncinya? Di sini kah? Tolong dong kunci. Wih, hilang kopernya. Kunci, kunci. Ini ada radio doang. Kunci dong. Eh. Oh, ini kunci cici. Run away from the house and destroy the statue. Oke, okay, oke. Okay. Kita harus lari nih dari rumah ini, oke. Okay? Kita keluar aja. Dadah, yuk. Dadah, Mbak. Terima kasih, Mbak, telah menemani aku di sini. Eh. Pintunya mana tadi? Ini ya. Ini bisa nggak nih? Oh, bisa. Kita bisa lewat sini cuy. Padahal tadi kita masuk dari sebelah sono. Wah. Hah? Kok ada monster? Your result. No one is so brave. Tidak ada orang yang sangat percaya bahwa dia tidak diganggu oleh sesuatu yang tidak diketahui ya. Yang tidak di expect itu apa ya? Ya tidak diketahui gitu ya. Yang tidak di expect itu apa sih? Nggak tahu lah ya. Ya itulah pokoknya. Oke. Okay. Ya kalian baca sendiri lah ya. Oke okay lah. Udah selesai kah? Touch screen for main menu. Udah kah? Seperti itu aja. Ada level berikutnya? Nggak ada. Gitu doang. Hah? Coba. Oh iya ya, ini ngulang lagi cuy. Attention tuh. Kayaknya emang gamenya kayak gitu doang ya. Cuman game singkat doang cuy. Oke, ini yang tadi cuy. Good evening ya. Selamat sore dan bla 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 bla. Oke lah, kayaknya gamenya udah selesai cuy. Cuman kayak gitu aja. Karena jadi kita disuruh nyari 8 patung aneh di rumah itu. Dan kita diharuskan untuk menghancurkan patung tersebut. Mungkin tujuan kita menghancurkan patung itu adalah untuk menghilangkan kutukan di rumah tersebut mungkin ya, agar rumahnya kembali normal lagi ya. Oke. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Ya kalian komen komen-komen aja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, dadah. Terima kasih telah menonton.